Pemirsa, jembatan rangka baja penghubung kecamatan Pantai Cermin dan kota Meyulaboh, Aceh Barat ambruk. Banjir dan derasnya arus sungai membuat tanah di bawah jembatan longsor. Dengan begitu, aktivitas warga pun lumpuh. Tugas memeriksa kondisi jembatan yang miring. Jembatan rangka baja penghubung kecamatan Pantai Cermin dengan kota Meyulaboh, Aceh Barat ambruk. Jembatan ambruk setelah diterjang arus sungai deras. Kondisi hujan dan banjir yang kerap melanda membuat tanah di bawah jembatan longsor. Beruntung, tak ada warga yang melintas saat kejadian. Ambruknya jembatan membuat mobilitas warga lumpuh. Warga yang melintas terpaksa mencari jalur alternatif. Garis polisi telah terpasang guna memastikan tak ada warga yang melintas. Iyalah, mantap. Sekarang ini putus total, untuk jembatan ini putus total. Jadi kita alihkan ke jalan yang satu lagi, yang jalan kecil, jalan lingkar. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jembatan karena jalur ini menjadi urat nadi perekonomian warga di Pantai Cermin dan sekitar Meyulaboh. Dari Kabupaten Aceh Barat, Afsa iNews melaporkan.